petani katakan gagal 1-2 kali itu anggap sebagai pelajaran. Kegagalannya dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat developer, dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu jaga kesehatan bersama keluarga tentunya. Hari ini saya akan berkunjung ke petani ikan koi yang ada di Gondanglegi. Di Gondanglegi, Kabupaten Malang. Gitu ya. Kita akan samperin ke rumah beliau. Assalamualaikum. Ini dia, ini Om Anto. Ini petani ikan koi yang ada di Tempuntini, Om. Putat Kidul, Gondanglegi. Oh iya. Ayo teman-teman, masuk dulu. Permisi lah, Om. Ini adalah salah satu petani ikan koi yang jarang bisa ketemu keberadaannya di dunia online. Gitu ya, Mas? Jarang sekali. Jadi kalau untuk teman-teman mau pesen ke bionya ini, biasanya yang sering borongan ya, Om? Yang sering borongan. Borongan ya? Borongan. Kalau petani itu, kalau video satu-satu, biasanya itu tidak ada waktu ya, Om? Tidak ada waktu. Hanya kenikan video satu-satu lama. Lama ya. Jadi nanti kita akan mau ke sawah ya, Om. Boleh ke sawahnya ya? Boleh. Ke sawah, terus kita lihat koleksinya ada apa aja. Nanti kalau Anda yang berminat, nanti saya taruh untuk menghubungi pemantau ini. Pemantau ya? Iya. Nama abangnya apa? Anto Koi Farm. Nanti kalau mengendaki teman-teman, nanti saya taruh di link deskripsi untuk komunikasi sama pemantau sendiri. Nanti kita akan banyak pelajaran-pelajaran sama video ini. Gitu ya, Om? Aduh. Ini di desa mana ini, Om? Putat Kidul, Gondanglegi. Kabupaten Malang. Gitu ya, teman-teman. Yuk kita lihat indukan sama langsung ke sawah ya, Om ya. Kita lihat sama kolam sawah ya. Oh, oke. Bung. Om. Ayo teman-teman. Kita akan dikasih tahu apa aja jenis-jenis yang di sini. Ini suasananya di petani ini gini loh, teman-teman. Umanto ini sekali angkat langsung diborong-borong gitu ya, Om ya. Jarang bijian, jarang banget ya, Om ya. Om, ini ada indukan semua, indukannya semua di sini ya, Om. Iya. Ini size paling besar berapa ini, Om? 63-65 ya indukannya ini ya. Indukan segini ini pakai di kolam pet diameter berapa ini? 3 meter. Ini diameter 3 meter. Iya. Ketinggian airnya? Ketinggian airnya sekitar 80. Om, kalau di pet diameter 3 ini mulai bertelur itu berapa bulan, Om? Ini 4 bulan udah bertelur. 4 bulan sudah mulai pemijahan terus. 4 bulan, 5 bulan. Kalau yang gede-gede itu 5 bulan, 6 bulan, Mas. Oh. Yang bagus itu 6 bulan. Minimal 4 bulan, maksimal bisa 6 bulan. 6 bulan. Ini ada berapa ekor, Om, di kolam? Ini sekitar 50 ekor.
50 ekor. 50 ekor. 50 ekor. Segini 50 ekor. Di luar di luar kapasitas ini, Mas. Enggak punya tempat lain. Enggak punya tempat lain. Enggak punya tempat lain. Tapi Om Anto ini enggak mungkin bisa nyetop ini, langsung habis. Om, kita diajak ke sawah ya, Om ya. Mari, mari. Mari. Ke tempat pembesaran ya. Dekat Pak sama. Dekat ya. Deket. Dari sini berapa kilo? Kalau yang dekat sini 200 meter. 200 meter. Ayo 200 kita langsung meter. Ke sana aja, Om ya. Oke, oke. Kita akan ke sawah lihat perkembangan yang di sawah. Pakai odok. Naik odok. Apa pom tambah meserang ini. Iya. Akan lihat di kolam pembesaran nih Bapak Anto. Ini bekasnya apa nih, Om? Tandon 5 tahun. Mantap ini. Pengasihan pakannya itu sehari berapa kali, Om? Dua kali. Dua kali? Pagi sama sore. Ini jenisnya apa aja ini, Om? Ini cuma slayer, kabuto. Kabuto? Ini diisi berapa ini, Om? Ini 300 ekor. 300 ekor? 300 ekor. Ini ukurannya berapa kali berapa, Om? Luasnya ini 25 kali 23. 25 kali 23. Kedalamannya? Kedalaman 1 meter. Kedalamannya 1 meter ya? Tapi yang paling banyak sana, Om ya? Iya itu. Ngumpul sana. Oh, dekat ya dari rumah ya? Dekat. Ini pakai air apa ini, Om? Air sungai. Sungai? Sungai. Oh, bukan sumur ya? Air sungai. Oh, memanfaatkan air sungai ya? Air sungai. Oh, ini size berapa ini? Ini 14-18. 14-18. Sekitar 15 sentian ini ya? Iya. Ini umur berapa bulan? Ini 3 bulan. 3 bulan? Iya. 3 bulan ini kurang. Sawah. Ukuran sawahnya ini satu petak 25 kali 30. 25 berapa? Kali 23. Oh, 25 kali 23. Nah, kedalaman 80. 80. 80 cm. Kapasitas 300 ekor. 300 ekor. Tapi enggak sampai gede langsung diseleksi ya. Betul. Setiap 1 bulan seleksi, Mas. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali seleksi. Nanti kira-kira sampai umur berapa, Om, ini diangkat? Sampai mentok itu size berapa? 30. Size 30 ya? 30 angkat semua ya? Angkat semua. Kalau di kolam seperti ini size 30 itu berapa bulan? Mulai dari nol. Sekitar 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan sampai size 30 itu 6 bulan? 6 bulan. Sehari 2 kali makannya? Sehari 2 kali. Oh.
kohaku. Ini campur mas, gosiki ada, kohaku. Gosiki, kohaku. Nah, terus ada slayernya beberapa itu dicampur ya, mik. Ini berapa? Ini sama 13, 17, 13, 18 rata-rata di 15. 15-20 nyampe ini ya. Segituan yang bongsor-bongsor itu 20. Ini size kolamnya berapa ini? Sama ini 18. 18 persegi ini mas. 18 persegi. Kedalaman. Kedalaman 80-an sama 80. Kalau airnya ditinggikan baru bisa 1 meter. Oh, ini sampai 1 meter bisa ya? Bisa. Ini tak turunkan itu. Musim dingin jadi musim hujan jadi airnya tak kecilkan. Oh ya, Om, kalau penanganan di sawah seperti ini, kalau musim cuaca pancaroba ekstrim seperti ini gimana Om untuk petani sendiri? Kalau musim kayak gini ini irit air mas. Irit air? Iya. Jadi biar airnya dikecilkan biar kena sinar full. Oh, nggak terlalu dingin. Full sun itu ya? Iya. Matahari harus di anu ya? Nah, di biar ya? Biar bisa tembus ke lumpur. Dasar. Sampai dasar. Untuk obat-obatan enggak ada? Enggak ada ini. Ini ada 5 petak. Ada 5 petak ya? Nah. Oh, yang ini. Yang ini sama size-nya? Ini 15-27. 15-27. Ini kapasitas berapa ekor ini? Ini cuma saya kasih 200 ekor. Oke, teman-teman, jadi kita itu sudah dapat ilmu yang jarang kita pahami. Untuk teman-teman khususnya bagi pemula, kalau musim pancaroba itu sangat luar biasa. Jadi mau nambah kapasitas, ya itu resikonya banyak kematian walaupun di kolam lumpur ini ya Om ya. Betul ya. Betul. Gitu Om. Saya minta kesan-kesan, apa sih motivasi sebagai seorang petani ikan koi yang ada di desa termasuk ini ya Om ya. Iya. Terus harapannya Om Antak sendiri ke depannya itu gimana? Kalau motivasi untuk petani mas ya. Iya. Petani, katakan gagal 1-2 kali itu anggap sebagai pelajaran. Kegagalannya dicari dari mana? Dari ikan mati atau mati, katakan ikan mati. Matinya itu kena hama atau penyakit, kan ada semacam predator atau kena penyakit, itu kita koreksi. Jadi setiap hari itu Mas, walaupun petani tetap belajar ya Om ya? Betul, betul. Gak ada matinya belajar. Gak ada matinya belajar. Sering-sharing juga sama petani berarti ya? Betul Mas. Sering ngumpul-ngumpul jagongan. Ikanmu gimana? Gini sehat. Nah, punya aku kok gini luyu atau gimana? Pertumbuhannya kurang. Itu kita saling berbagi ilmu lah. Sesama petani. Jadi untuk petani sendiri, jangan sampai malu atau hilang komunikasi sesama petani. Itu kunci utama ya. Om, untuk pesan-pesan kepada khususnya yang mau pembesaran untuk pemula itu apa Om? Pesannya Om? Kalau pembesaran untuk pemula di kolam lumpur mas ya? Iya, kolam lumpur. Kolam lumpur. Gini mas, jangan membesarkan ikan jelek. Jangan membesarkan ikan jelek. Ya, tuh, betul. Poin pertama, ini, yang kedua. Dan gini, seandainya pertama membesarkan ikan jelek, kadang-kadang kan ada beli yang anu aja untuk belajar yang murah. Yang murah. Tapi kan makannya sama aja. Sama aja. Untuk ikan jelek makannya sama. Iya, biayanya sama. Sama. Jadi sekalian ikan bagus, terus nanti sambil berjalan sambil cari ilmu ke sesama. Oh, intinya saling bertukar pikiran. Betul.
sering-sering musyawarah ya, Om ya. Betul. Oke, untuk harapan Om Anto sendiri sebagai petani di desa itu apa, Om? Harapan saya sekampung ini yang punya lahan ikan, lahan sawah tentunya Mas ya, yang untuk padi nggak produktif, mending dibuat ikan. Mending dibuat ikan ya? Iya. Kan ada itu lahan yang dipakai padi tapi tanahnya embak, itu nggak bisa subur itu. Ya. Itu kalau dipikir dihitung sama biayanya hampir rimbang Mas. Hampir rimbang. Itu mending dibikin kolam, dibikin ikan. Harapan saya sekampung ini bisa jadi petani koi semua. Harapannya seorang iya. Petani koi semua di kampungnya menjadi petani koi ya. Itu harapan, harapan menurut Om Anto. Gitu ya Om ya. Oke. Ini loh, ini tanah atau kolamnya Om Anto ini. Petani yang ada di Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kalau yang ini enggak ada ya, Om? Itu baru usia seminggu, Mas. Ini udah ada, Om? Udah ada. Usia seminggu ini. Oh, tak kira ini tadi enggak ada ikannya ini. Ada. Ini mulai dari nol umur berapa, Om? Umur satu minggu? Ini berarti usia 20 harian, Mas. 20 hari? Nah. Mulai dari pecah telur. Pecah telur. Itu kasih pakan apa itu, Om? Ini tepung udang. Tepung udang ya. Rata-rata tepung udang ya. Sampai umur berapa bulan, Om? Tepung udang. Tepung udang biasanya sampai satu bulanan lah. Pokoknya kalau ada yang udah kelihatan bongsor itu saya kasih PF 500. PF 500. Terus naik lagi ke PF 1000. Kalau kita ke petani seperti Om Anto itu, kalau kita silaturahim, otomatis kita sudah dapat ilmu yang belum kita tahu, apalagi untuk pemula seperti saya ini. Jadi Om Anto ini benar-benar petani yang ada di desa. Gitu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan bersama keluarga. Gitu ya Om Anto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.